Alhamdulillah, bismillah, hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya dalam acara yang berbahagia ini, perkenalkan saya, memperkenalkan diri ya, nama saya Bu Bagus Yuki. Betulah saya ketemu Pak Rai Karwa itu, panggilnya bukan akan lagi sekarang, Ustaz. Subhanallah, orang tuanya masih anakannya. Mudah-mudahan itu menjadi satu pemicu atau motivasi buat kita semua. Karena terus saja ada sebagian kita yang orang tua kita sudah meninggal, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ketemu kami 2 tahun yang lalu ya. Ini ceritanya langsung ya, mohon izin. Pada saat itu memang beliau itu sering ketemu dengan saya juga dari Banten. Saya dari Banten dan melakukan satu sosial di lapas ya, ceritanya di lapas. Beliau memberikan satu hiburan. Nah saya disitu tertarik ya. Oh ini di lapas bisa main band, dan itu main bandnya bagus. Dan kita dulu saya juga sering hobi ya. Tapi begitu udah lama saya start, sudah meninggalkan dunia musik ya, tertarik lagi. Dan alhamdulillah saya dipertemukan pada saat itu beliau untuk berkonsultasi dan sharing. Ternyata pemain band sekarang itu beda dengan dulu. Gak ke arah lagi yang dulu kan keren obat ya. Saya mengalami hal itu. Kok sekarang yang ausia? Ini menjadi satu hal menarik saya bilang. Metode ausia paling media musik. Tadi udah sampaikan udah oleh Ustaz Drey ya. Alhamdulillah teman-teman yang sekarang ketemu ya beda ya, berbeda. Tapi memang situasi memang kalau saya bicara dengan Pak Arto, situasi tidak menyerang masalah di musik ya, ekonomi atau yang lainnya ada tapi tidak menjadi hal saya bilang ada masalah di musik itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara buat yang penting melalui jalinan kuat di antara kita itu mempermudah silaturahmi dan rezeki dan memanjakan usia kita jadi satu nilai yang berharga bagi kita. Saya ada usulan Kang Rey, Kang Roy. Yang pertama itu silaturahmi kita sudah dilaksanakan alhamdulillah, saling membebaskan hal dosa-dosa kita. Yang keduanya, kalau saya bisa usul lembaga yang berbasis hukum kayaknya. Kenapa? Kelihatannya fiksi itu besar ya. Nah ini sebetulnya bisa diarahkan menjadi satu peluang-peluang yang menjadikan kita ini bisa jadi wadah yang baik ya, tentunya bagi informasi apapun. Saya pikir kemarin sudah ada sharing juga. Mudah-mudahan ke depannya kita coba sesuai dengan rencana, karena kemarin tinggal itu 2 lebih ya. Kebetulan saya sudah merintis 4 perusahaan Pak Anton, mohon maaf ya. Nah ini sebenarnya fungsi manajemennya itu harus berlembaga. Kenapa? Karena itu jadi satu kekuatan pada saat kita kerjasama, karena pernah kejadiannya begitu kerjasama dengan BUMN ditanya itu jadi gak punya NPWP. Nah ini hal-hal yang terkendala pada saat kita mau mengembangkan, apalagi nanti karena aksesnya sudah dengan luar ya, yang bisa dikembangkan nanti pada saat generasi muda yang kita edukasi, kita rekomendasikan, jadikan kita menjadi satu wadah fixband yang lebih baik. Saja barangkali sudah pada apa? Belum, sebentar Agus. Jadi kalau ngomong masalah pengesahan status pekerjaan kita ya, sekali lagi ini penting banget teman-teman. Jadi kampus ini bisa membantu kalian, gitu kan? Ini buat semua ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan mengucapkan bismillah, insya Allah. Bismillah lagi ya, bukan insya Allah ya, bismillah. Fixway akan membuat satu company, tapi ya insya Allah ya, ada yang menambahkan Agus. Ya, kalau misalnya dari band ini, kalau ingin berbadan hukum bisa menghubungi langsung ke Pak Tubagus Sugi atau boleh ke saya ya. Kalau ke saya ada 10% itu. Dan mungkin ya alhamdulillah satu lagi makanya saya tadi suruh Pak nomor telepon ditulis di sana. Mungkin untuk kalian yang pemain gitar, pemain drum, pemain apa gitu insya Allah, kalau ingin mencoba main di luar, insya Allah alhamdulillah saya sudah dipercaya. Bentar ya, ini pun jelas di luar. Di luar mana? Iya, di luar pikir juga di luar. Di luar, oh. Di luar Indonesia lah itu. Mau di Malaysia juga kan udah di luar Indonesia. Alhamdulillah
agent kami sudah mempercayakan kepada saya untuk mencari talent-talent, bahkan mungkin dari sana akan melihat langsung di sini katanya ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa membantu sedikitnya gitu aja. Itu aja untuk kalau mungkinnya. Jadi berbadan hukumnya nanti ya. Terima kasih dari saya cukup. Sama-sama. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh teman-teman boleh menikmati santap makan malamnya. Dan boleh dibantu sama Kang Roy. Kang Roy yang di Fixman yang sudah mendahului selain Kang Haris. Kang Haris ya. Sebentar Kang Roy. Mas Antum boleh lampunya agak dimatiin dong. Oh iya, Mas Roy sebentar. Ini ya, mau ingat. Tidak lupa juga untuk mama-mamanya Fix Band, boleh? Kang Roy di absen dulu, kasih tepuk tangannya dulu dong. Asbak mereka juga Fix Band masih tetap berjaya. Ya, dan terakhir ini Pak Mukti, Sukrisno. Iya. Masih support. Boleh, oh, boleh berdiri dulu. Belum. Ini yang selalu support. Yang kedua, Teh Reno. Alhamdulillah, terima kasih ini selalu support Fixman, Mbak Pani juga. Masih tetap alhamdulillah. Dan Mbak Luna ini mungkin menyempatkan di sini sebelum pulang ke Belanda. Bukan. Oh ini nih kan? Teh Dewi Purnama atau siapa penyanyi Dewi Purnama. Dan ibu yang satu ini dalam Belanda kafenya famous banget di kota Belanda ya. Oke, saya bangga ternyata ya punyanya Mama Fixman juga. Baik, kita nikmat dulu sebentar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kalau berdosa ya, masih dikasih umur ya. Jadi nanti kita menghadap Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sudah banyak tempat berdosa. Jadi kita mengingat untuk teman-teman kita yang sudah mendahului di antaranya, silakan Kang Haris. Haris adalah seorang drummer Fix Band, banyak berjasa. Semoga Haris di alam barzahnya diberikan kenikmatan kubur. Oh. Ini waktu di mola-mola tahun 2000. Surabaya. Surabaya. Dan ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaafkan kesalahan dari lapan. Ya baik teman-teman, kita panjatkan doa dan Kang Boga yang telah mendahului kita dan berjasa kepada kita semua. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah siksaannya ya Allah, ampunilah segala kesalahannya ya Allah. Karena Engkau yang dapat mengampuni semua kesalahan-kesalahannya ya Allah. Alhamdulillah ya syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya syaitan bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa pihaknya nyampe pada dia. Lagi mengenakan mangga, silakan kalau udah lapar pasti lapar mangga, dilajeng aja. Makan, mangga.